Pernahkah anda berkunjung ke Pustaka Muda di nombor 16 Jalan Tun Abdul Razak, Ipoh? Mungkin tidak ramai yang mengetahui bahawa kedai buku itu memiliki latar sejarah yang penting dalam perjuangan sebelum kemerdekaan, khususnya aliran kiri dalam semangat nasionalisme dan kebangsaan Melayu. Lebih menarik, kedai buku berkenaan pernah dikunjungi sastrawan tanah air Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako dan tokoh gerakan nasionalis Allahyarham Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi.